Ya. Ni Kak Su ke? Ni saya. Saya Rina. Rina dari mana? Saya dekat Flexi Kolam. Okey. Kak Su, especially first saya nak minta maaf lah dengan Kak Su eh. Sebab? Saya takutlah nak beritahu Kak Su. Kak Su jangan marah eh. Okey. Saya dah terlanjur dengan bapaan. Ha? Sorry Kak Su. Okey, lepas tu? Tapi abang tak nak tanggungjawab kat saya. Family saya semua dah marah kat saya. Abang suruh saya lagi. Memang mengamuk gila kat saya. Ya ke? Habis tu, sekarang ni bukan ke? Dah 2 minggu Kak Su. 2 minggu? Biar betul. Macam mana cakap? Okey, benda ni kenapa serius, Ina? Boleh tak kita jumpa ke benda ke sebab... benda ni kita tak boleh cakap dalam telefon kan? Tapi, abang tak nak tanggungjawab kat saya. Abang saya memang mengamuk gila kat saya. Kak Su, tolong saya, Kak Su. Family saya okay. Semua marah kat saya. Macam macam ni. Kita jumpa. Saya bawa awak pergi klinik. Klinik? Buat apa? Saya kena pastikan benda ni bertuk-ketuk ke apa ke. Saya dah cek Kak Su. Saya dah pregnant 2 minggu Kak Su. Abang saya mengamuk gila Kak Su. Kadang-kadang kalau orang teresok, sorry to say lah, kalau macam orang teresok, dia boleh tuduh siapa-siapa je. Tak ada Kak Su, saya dah jumpa bapaan. Bapaan, kita orang pernah dating. Saya ada gambar dengan bapaan. Ya ke? Abang saya memang kenal sangat bapaan. Okey, macam ni. Kak Su balik kerja pukul 4:30 dalam pukul 5. Boleh jumpa Ina mana-mana? Tak mau cakap dengan siapa? Isteri bapaan, abang. Bini, siapa? Su? Masih. Hello, Su? Ya, saya. Aku ni, Rizal. Abang si Rida. Okey, aku tak kira sekali. Sekali Pak An suruh gugurkan anak ni. Macam mana ni? Aku tak nak tanggung dosa semua benda. Masalahnya, sekarang ni saya yang patut naik angin. Nah, iyalah. Kenapa abang yang lebih daripada saya? Okey, betul. Saya faham perasaan Su. Su kena lagi naik angin, saya pun lagi naik angin. So, sekarang ni kita nak buat macam mana, Su? Pak An pun tak nak jumpa, Pak An tak nak call, tak nak angkat call, semua benda tak nak. Memanglah. Sekarang ni dia pergi training. Masalahnya daripada pagi. Daripada pagi saya call dia. Okey, macam ni abang. Kita jumpalah. Kalau gitu, mari rumah saya je lah. Kita jumpa mana-mana je, saya tak nak pergi rumah. Awak kata awak dengan Pak Am mari rumah saya. Boleh je, tak ada masalah. Tapi cool down lah, benda ni bersetel sebenarnya kan. Tak apa lah. Saya pun malah nak panjang cerita ke, awak mari rumah saya. Saya duduk kat rumah ayah saya dekat Jalan Jabak, kat Hot FM kan. Habis tu kalau sebut Hot FM, ingat saya kenal ke? Kenal Rafli. Station tu kat mana? Rafli kenal Rafli. Rumah dia kat mana? Rafli kenal Rafli. Rafli, of course lah kenal. Dah, mana masalah sekarang ni, tak kena panggil langit lah ni. Gila mong. Aku akan dekat kamu, padamu kamu. Selamat hari lahir.